Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bertemu kembali bersama Bang Min tentunya di sini ya guys di channel Teaser Update. Pada kesempatan sore hari ini Bang Min hadir kembali pastinya membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial A. Alsyad dan Katia Randini. Tapi jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu nih guys, sebagai wujud dukungan untuk channel ini supaya makin bisa lebih berkembang. Dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat menyajikan informasi terkini dan terupdate seputar couple teaser untuk kalian semua pastinya. Langsung saja yuk kita cek apa saja info menarik dan terbaru dari Papa Syar dan mamanya Selin untuk updatean sore hari ini ya guys, check it out. Masih seputar penampilan memukau dari Katia Randini bersama dengan kedua bestinya untuk konser I Love RCTI Story of Love. Kali ini updatean dari Instagram fanbase Indonesia Idol menyoroti aksi panggung di lagu Ibunda. Perform dari Kak Titi, Zipa dan juga Keisha, harmonisasinya nggak ada obat. Zipa Magnolia, Tia Randini, Keisha Lepronka. Tertulis di caption Instagram fanbase Indonesia Idol. Lalu di lagu buktikan Kak Tia Randini berduet dengan Zizairi. Di sini Zizairi menampilkan dua buah foto untuk performnya dan juga di backstage ketika dia bersama dengan Kak Tia Randini untuk duet lagu buktikan. Singing with Tia Randini was like magic. Captionnya ini nih yang menyita perhatian dari RCTI langsung loh, teaser lovers. Di situ Instagram RCTI official menuliskan galau berjamaah di tengah malam untuk lagu Usai dan juga perih menusuk hati sama lagu Usai di sini. Di reel Instagramnya RCTI menampilkan perform dari Kak Tia Randini untuk lagu Usai atau Usni by Tiara Android. Kita ke kolom komentarnya yuk, pastinya caption tersebut sangat-sangat keren dan juga pastinya sangat-sangat simbolis, puitis sekali. Indonesia Salpok biasanya muka kayak zoom kamera kelihatan geradaknya, ini mulus shining banget oi. Momoji underscore lips, Prince Tiara cantik banget dan simple elegan looks-nya. Princess masuk Bang Min ya. Marta Putri 99, ini judulnya lagu sama penyanyinya salah. Yang benar Usni, penyanyinya Tiara Android. Piru Instrumental, Princess banget sih. Dan Diana Nisa 50, Usni sudah semua cerita. Yang ini updatean Instagram story langsung dari yang berperan untuk penampilan dan looks dari Kak Tia Randini, pastinya Civani Sagita sebagai urusan MUA. Civani menuliskan caption, pencapaian buat aku adalah makeupin Titi nyanyi di RCTI, mukanya gak hijau dan gak mendem. Makasih Hilgo di fotonya, sampai Civani nih yang mempunyai karya untuk memoles wajah dari Kak Tia Randini sampai menuliskan caption seperti ini. Malahan ada yang sampai pangling loh, sampai tidak percaya itu adalah Kak Tia Randini. Seperti apa yang ditampilkan oleh Civani Sagita di updatean Instagram story-nya ini, isi DM dari Kak Fauzi Padli, kita baca ya. Tenang aja yang di panggung udah kayak artis K-pop, aku ngeditnya aja kaget anjir. Wek kayak bukan Titi ngangong. Civani merepost updatean tersebut dengan caption, puji Tuhan alhamdulillah Fauzi Fadli. Kak Fauzi Fadli loh guys, sudah ratusan kali menjepret Kak Tia Randini melalui kamera DSLR-nya sampai tidak percaya sampai kaget. Kayak bukan Tia Randini di atas panggung untuk konser I Love RCTI Story of Love di kesempatan kemarin malam. Yang ketinggalan untuk konser seru tersebut, konser pecah tersebut sekaligus off-air perdana Kak Tia Randini di tahun 2023 ini. Tenang saja, official channel YouTube-nya RCTI Entertainment sudah ada update-annya. Full song perform dari Kak Tia Randini, mulai dari komplikasi lagu Merasa Indah, lagu Bunda, kolaborasi antara Kak Tia Randini, Exiva Magnolia, Keisha Lepronka juga ada di update channel YouTube RCTI Entertainment. Dan untuk duet lagu Buktikan milik mamanya Seren ketika dia berduet dengan Zizairi itu sudah ada, sudah full ya. Bisa kalian saksikan sendiri di channel YouTube RCTI Entertainment. Namun selesaikan updatean dari Bang Min dulu nih, channel teaser update edisi sore hari ini.
Lanjut ke kabar berikutnya, kita pindah ke yang lagi ada di kota Semarang. Pastinya sudah landing dong lombongan dari Katia Randini, Ziva Magnolia, plus ada Aal Chat. Kali ini update-annya dari Instagram to style-nya Ziva nih, yang khusus menampilkan cuplikan jepretan-jepretan dari Ziva Magnolia via Instagram. Nebeng dulu ya. Ini kok gak kelihatan ya, kita tuh naik apa sih sebenarnya? Gak kelihatan ya dari situ. Nih, Pak Alsha. Mamang racing. Tidak hanya itu saja, ketika mau menaik koper juga ada di updatean Instagram to style-nya Ziva ya. Kali ini di repost ulang oleh Instagram Alshad Ahmad Andini dengan caption repostan dengan judul Main Koper Kaya Rafathar. Mungkin saja next berikutnya jika di bandara bisa bersama dengan Alshad dan Kak Titi lagi, bisa bersama dengan couple Tisat, Ziva pastinya sudah punya koper seperti apa yang dipakai oleh Kak Titi dan juga Alshad. Dan kabar penutupnya, kita menuju ke Instagram tuan rumah, apalagi kalau bukan Mutiara Semarang, karena SOD Son of Downtown berlangsung di kota ini, kota Semarang ya. Pantauan terakhir dari Instagram Mutiara Semarang tertulis caption, semoga nggak pindah posisi sampai nanti malam. Stay pokoknya untuk admin Instagram Mutiara Semarang bisa standby di paling depan, barisan paling depan untuk menyaksikan perform dari Katiara Andini, walaupun itu malam ya, jam 10 malam 22.00 waktu Indonesia bagi Barat, mamanya Selin mulai perform untuk SOD Son of Downtown. Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Mina update pada kesempatan sore hari ini. Dan Bang Mina akan segera kembali tentunya dengan updatean yang tidak kalah hangat dan seru lainnya. Tetap stay tune di channel Tisara Update. See you the next video. Bang Mina ucapkan terima kasih untuk kalian semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.